Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang Yamaha MT-15. Akhirnya Yamaha secara resmi memperkenalkan Yamaha MT-15 dalam gelaran IMOS 2018 pada akhir tahun 2018. Motor yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta pabrikan Yamaha ini terlihat sangat mengasingkan dengan balutan desain yang sporty serta desainnya yang terlihat sangat fresh. Namun tahukah sobat, sebelum hadir dalam ajang pameran tersebut, Yamaha sudah terlebih dahulu menjual motor ini di Indonesia, India, dan Thailand, di mana kemungkinan besar Indonesia menjadi tujuan terakhir motor ini di kawasan Asia Tenggara. Saat artikel ini dibuat, Yamaha baru sekedar memamerkan saja dan nampaknya belum berencana menjual unit ini dalam waktu dekat di tanah air. Entah karena alasan apa, namun langkah Yamaha ini banyak disayangkan oleh berbagai pihak, terutama konsumen yang sudah banyak menunggu kehadiran motor nugget keren yang satu ini. Yamaha selalu sukses menghadirkan motor dengan performa mesin terbaik di kelasnya. Begitu juga dengan Yamaha MT-15 yang mana akan menggunakan mesin single silinder dengan kapasitas 155cc. Performanya digadang-gadang akan setara dengan Yamaha R15 2018, di mana mampu meraih power maksimal 19,30 horsepower dengan catatan torsi 15 Nm. Di mana dengan performanya yang halal tersebut, motor ini akan dilengkapi dengan pengapian TCI guna memberikan performa yang maksimal. Tenaganya yang besar tersebut akan disalurkan ke dalam transmisi 6 percepatan manual yang siap memberikan performa dan akselerasi yang semakin khas motor Yamaha seri MT. Satu sisi yang perlu sobat ketahui adalah motor yang sudah menggunakan teknologi full injection ini akan menggunakan starter tipe elektrik saja, di mana dengan dihilangkannya starter jenis kaki semakin menguatkan bahwa kedepannya starter hanya akan menggunakan mode elektrik di banyak motor Yamaha lainnya. Selain satu sisi yang tidak bisa diterbantahkan pada Yamaha MT-15 adalah bagian desain, di mana DNA Yamaha seri MT begitu terasa kental pada motor nugget yang satu ini. Hal ini akan langsung terlihat pada bagian depan, seolah-olah bagian depan motor ini Yamaha membuat bagian depannya MT-15 terlihat sangat bengis. Motor ini penggunaan lampu Proji semakin menguatkan desain motor ini. Belum lagi penggunaan velg dengan desain yang apik yang akan menggunakan warna dari bodi motor, di mana velg yang digunakan ini memiliki desain yang sama dengan yang dipakai oleh Yamaha Saber. Jangan lupakan juga adanya suspensi upside down yang bakal memberikan kesan mewah. Dan untuk speedometernya sendiri menggunakan speedometer yang sama dengan yang digunakan Yamaha R15. Sedangkan untuk bagian belakang, sobat akan menjumpai motor ini memiliki desain yang hampir sama dengan yang digunakan Yamaha Saber. Terima kasih telah menonton video ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.